Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Parewa Official. Hari ini saya berada di garasi PO Bus Pipos, Jalan Cima 3, Kota Makassar. Dan di belakang saya ini adalah gedung utama dari PO Bus Pipos. Dan di sana ada beberapa unit termasuk dengan milik PO Bus Karisma Wahyu Trans. Dan juga di sana ada yang sedang diservis milik PO Bus Pipos ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut dan menonton video ini, mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe dan tentunya di share. Let's go. Nah, seperti ini ya suasana di pool atau garasi PO Bus Pipos Jalan Cima, Kota Makassar. Nah, di sana ada satu unit yang sedang servis ya. Sepertinya yang di sana itu tujuannya ke Topoyo atau ke Palopo ya. Sebentar kita tanya lagi ya teman-teman. Kalau tidak salah di sana itu pakai sasis Mercedes-Benz 1526 ya. Terus yang di ujung sana tuh, ini yang ke Palopo ya. Nah, kita ke sini nih. Di sini ada 5 unit ya. Termasuk yang ada di sini Karisma Wahyu dengan julukan Wonder Woman. Yang ini tujuannya ke Palu, teman-teman. Dengan bodi Discovery dari karoseri Laksana, sasis Hino RK berapa kalau tidak salah ini ya. Saya kurang tahu juga teman-teman, ini pakai Hino RK 260 atau berapa ya. Nanti di teman-teman diberi saja komentar di bawah ya, kalau ada yang tahu. Yang kedua ini Pipos, biasanya ke Palopo dan juga ke Topoyo ya teman-teman. Ini di depan double glass ya, dan di kaca atas bertuliskan Jet Bus 3 Plus SHD Pipos, dan tentunya ada Poyager di sini di bandonya ya. Selain itu ada pula akronim dari Pipos, pada IDI, pada Edop, pada IDI, pada Elo, Sipatuo, Sipatokong. Nah, kita lihat di sini silindernya geprek ya. Sasis Mercedes-Benz 1525 dan yang warna orange itu biasanya juga ke mana ya, ke Topoyo, tapi hari ini infonya ke Palopo ya. Nah, seperti ini bodinya teman-teman, kita lihat yang mesinnya ya, Mercedes-Benz 1525. Di sana yang warna hitam ini Karisma Wahyu, teman-teman. Kalau yang ini sasis Hino series RG 235. Ini tujuannya ke Palu ya. Nah, kalau yang ini Palopo, kalau tidak salah juga ini ya, Palopo ya. Tuh. Sasis Mercedes-Benz 1526. Nah, seperti itu ya teman-teman. Unit dari PO Bus Pipos dan tentunya Karisma Wahyu Trans. Kita perhatikan yang warna orange dan putih, bodinya sama teman-teman. Info yang saya dengar tadi bahwa dulunya dikerja
di karoseri Sumber Arta Malang ya. Kita lihat ya, seperti ini teman-teman. Sini yang di belakang ini ada bertuliskan Sumber Arta ya. Tuh kan, kita lihat tuh sana. Nah. Kita lihat lagi yang satunya ini. Sama ya. Kita lihat di bagian depan seperti ini ya teman-teman. Tuh di atas bertuliskan New Jet Prime 3 Plus Vipos. Dan tentunya ada pula Luxury Bus, dimana tipe kelas bus ini ya. Dan tentunya di sini ada Sumber Arta. Beda yang warna biru ini, di atas bertuliskan Jetbus 3 Plus SHD, lalu ada pula Adi Putro. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di sana ada Karisma Wahyu dengan sasis Hino RG 235. Karena terbuka kapnya di belakang ini, kita lihat saja dulu ya, seperti ini ya. Nah ini nih mesin dari Hino RG 235. Nah, kita lihat di bagian depan teman-teman. Busnya ini dengan double glass, lalu di atas bertuliskan Jetbus 3 Plus HDD Vipos, lalu di bandonya ada krom yang melengkung seperti ini ya. Dan tentunya ada tulisan Voyager di kaca bawah. Terus di sini juga ada lampu tembak ya, teman-teman, dan tentunya ada pula running text yang nantinya bertuliskan tujuan dari bus ini. Lalu ada logo dari Mercedes-Benz Luxury Bus. Oh ya, di atas pula ada lampu strobo ya, sehingga nanti apabila dinyalakan di malam hari tentunya sangat keren teman-teman dengan adanya lampu warna-warni. Samping selendangnya geprek ya. Busnya ini dengan kode 44. Dan di sini ada juga antar kota, antar provinsi. Sehingga kemungkinan busnya ini bisa juga ke Sulbar ya, Mamuju atau ke Topoyo. Kita lihat lagi yang satunya ini. Sekarang kita lihat interior salah satu unit PO bus Vipos. Seperti ini ya teman-teman. Jumlah seat 28, konfigurasi 22, dan setiap seatnya ini terdapat leg rest seperti ini ya teman-teman. Tuh. Dan ini adalah tuas untuk menaik turunkan leg rest
dan tentunya terdapat port USB seperti ini teman-teman juga ini ya. Selain itu ada pula disediakan selimut teman-teman. Kursinya sendiri merek Hai dari Rimba Kencana, dan di tengahnya ini berbahan beludru atau kain ya, dan di sampingnya karet sintetis nih teman-teman. Kita lihatnya ini ya, seperti ini ya teman-teman, keren ya. Kita lihat bagian atas, bumper AC-nya seperti ini ya. Disediakan pula port USB ada dua di sini teman-teman, sehingga nantinya apabila teman-teman ingin ngecas HP sepanjang jalan tidak perlu lagi khawatir ya akan lowbat HP-nya atau smartphone-nya. Di sini ada juga tombol lampu. Nah, di sini ada kompartemennya untuk menyimpan barang-barang kecil. Juga di sini bisa pegang di sini teman-teman. Di atas bus jika mau jalan-jalan atau cari seat-nya boleh nih pegang di sini biar tidak mengganggu penumpang yang sedang duduk di kursi ini ya. Begitu juga di sebelah kiri teman-teman. Dan ini adalah nomor seatnya 2AB seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti itu ya interior salah satu unit milik PO Bus Pipos. Unit yang satu ini berteruskan pada ini pada Elo Sipatuo Sipatokong, dimana akronim dari Pipos. Dan kita lihat di bagian samping seperti ini ya teman-teman. Sasisnya sendiri dengan Mercedes-Benz 1526. Infonya kalau tidak salah ini unitnya X dari Bintang Mulia ya, di mohon maaf dari Pulau Jawa. Kalau kita lihat ini di bagian samping sepertinya sleeper ya, akan tetapi ini bukan sleeper ya teman-teman, kelasnya ini eksekutif. Dan kita lihat sekarang ini sudah mau berangkat ke kota ya, atau ke Jalan Buru, di mana Pipos perwakilannya di sana ya teman-teman. Mohon maaf nih, kita belum sempat naik ya karena apa ya, terlambat datang. Wow.